Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada malam ini bagi dapat bersama-sama membincangkan perbahasan berkenaan dengan peranan dan memperkasakan bapa menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita kena pun memperbahaskan tentang perihal peranan dan kedudukan seorang bapa menurut Al-Quran dan Sunnah pada petang tadi, dan sudah pun memperbahaskan dan melalui perbincangan mengenai persediaan dan bekalan kepada seorang bapa. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada malam ini kita akan sambung diskusi kita berkenaan tajuk ciri-ciri bapa yang ideal dan berjaya menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila disebut kedudukan bapa yang berjaya, bapa yang menjadi tokoh di dalam agama Islam, maka Islam akan menceritakan kepada kita berdasarkan apa yang disebut di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ciri-ciri bapa yang beroleh kejayaan dan manfaat ialah apabila anak-anaknya berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Ini disebut di dalam Al-Quran, di dalam beberapa surah. Seperti yang kita sebut sebelum ini, kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Allah Yaqub di dalam surah Al-Baqarah pada ayat 132. Yang mana Nabi Allah Ibrahim AS telah berpesan kepada anak-anaknya, dan demikian pula Yaqub yang berkata, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagi kamu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati melainkan kamu berada dalam keadaan Islam. Dialog perbahasan dan perbincangan Nabi Allah Yaqub AS dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam telah dicatatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 132. Begitu pula Nabi Allah Yaqub alaihissalam berpesan kepada anak-anaknya ketika dia berada di dalam keadaan nazak sebelum mati, apakah yang akan kamu sembah setelah kematian aku? Kata anak-anak, yakni anak-anak keturunan Yaqub, kami akan menyembah Tuhanmu, kami akan menyembah ilahaka wa ila abika, dan Tuhan kepada bapa kamu iaitu Ibrahim, Tuhan kepada Ismail, Tuhan kepada Ishaq iaitu Allah yang Maha Esa, yang mana kami hanya tunduk dan patuh kepadanya. Surah Al-Baqarah ayat 133. Dan di dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang kisah Nabi Allah Ismail alaihissalam yang telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa korban, dan Allah menjadikan beliau sebagai imam dan ikutan kepada orang-orang yang beriman, yang mana disebut di dalam hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata insan inqata'a anhu 'amaluhu." Apabila seseorang itu telah meninggal dunia, maka amalannya pun akan terputus. Illa min salasatin, kecuali dari tiga bahagian. Min sadaqatin jariyatin, aw ilmin yantafa'u bih, aw waladin salih yadu'ulah. Daripada hadis Nabi SAW, bahwa baginda menyebutkan apabila seseorang meninggal dunia, maka seluruh amalannya terputus kecuali tiga bahagian. Sadaqah yang berjalan, sadaqah jariah, jari yang berjalan, yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak yang saleh yang berdoa. Hadis ini disebut oleh Imam An-Nawawi, Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi, yang meninggal dunia pada tahun 676 Hijrah, sebagai isyarat dan bertanda aras, sebagai benchmark, sebagai isyarat atau KPI bagi orang-orang yang memiliki anak yang menjadi bapa yang berjaya apabila anak-anaknya berterusan mendoakannya setelah dia mati.
Maka ini di antara disebut ciri-ciri kejayaan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Digambarkan bahawa kematian seorang anak, maaf, kematian seorang bapa dan dijadikan anak itu berterusan mendoakan bapa setelah ianya tiada adalah sebagai salah satu bukti kejayaan bapa itu di dalam mendidik anak-anak. Bahkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Inna Allah Azza wa Jalla yarfa'u darajatun li'abdin salih fi jannati fayaqulu ya Rabbi anni li hazi. Kata Nabi SAW, akan ada seseorang hamba Allah yang diangkat kedudukan darjatnya pada hari kiamat. Lalu apabila dia berada di dalam syurga, dia melihat tingkatan yang tinggi yang diperolehi olehnya. Mali hazi, dan dia berkata kepada Allah, Mali hazi, ya Allah, Mali hazi, bagaimana aku boleh dapat semuanya? Fayaqulu bi istighfari, maka kata Allah Subhanahu wa Taala, fayaqulu bi istighfari waladika. Hal ini kerana engkau dapat kedudukan ini disebabkan anakmu berterusan memohon keampunan bagi dirimu. Hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaut. Apa yang disebutkan di dalam hadis ini, bahawa sesungguhnya seseorang bapa akan berterusan mendapat manfaat walaupun dia sudah meninggal dunia akibat dari doa anak-anaknya. Maka bagaimana seorang bapa boleh menjadikan anak-anaknya berterusan mendoakannya? Tidak lain tidak bukan apabila anak itu dididik dengan didikan yang baik dan diberikan manfaat dari sudut ilmu dan diberikan manfaat dari sudut iman dan takwa oleh bapaknya. Ini kerana Nabi SAW telah menyebut di dalam sebuah hadis, Man sanna fi islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang mengasaskan di dalam agama ini benda yang baik, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang mengikuti ajaran yang dia buat. Fala yanqusu minhu syai'in, tanpa dikurangkan sedikit pun daripada pahala orang-orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Bagi orang yang mandala ila khair, orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain seperti bapa yang mendidik anaknya, maka si bapa itu akan berterusan mendapat manfaat kebaikan daripada perbuatan baik yang dibuat oleh si anak. Dan malam ini kita akan berbincang secara lebih teliti dan secara lebih terbuka ciri-ciri yang sebenar bagi menandakan seseorang bapa itu berjaya di sisi Allah Subhanahu wa Taala dan di dalam Islam. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, para ulama membahaskan tentang keadaan seorang bapa, seorang abah, yang mana masyarakat Arab memanggil bapa dengan gelaran abah, seperti yang kita dah baca beberapa hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang mengisahkan tentang panggilan yang sebenar di kalangan masyarakat Arab, bukan abi, bukan abu, tetapi abah. Ya abah, sebagaimana Fatimah, Aisyah dan lain-lain, sahabat-sahabat Nabi memanggil kepada bapa-bapa mereka. Baik, malam ini kita akan bincang tentang ciri-ciri bapa yang ideal. Apabila disebut ideal, kita sedang merujuk kepada seseorang yang menjadi tokoh atau menjadi kedua kepada manusia yang lain. Dan bapa yang ideal di dalam Al-Quran tidak lain tidak bukan ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para rasul serta para sahabat ajma'in. Dan bagaimanakah ciri kehidupan mereka, kita hanya ketahui melalui sirah dan sejarah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmil akhir. Sesungguhnya pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat contoh dan ikutan yang terbaik bagi mereka yang menginginkan keridaan Allah. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, melihat kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memiliki
tiga orang anak lelaki. Yang pertama Qasim, yang kedua ialah Abdullah atau disebut dengan nama Tahir. Ini kerana Abdullah dilahirkan setelah Nabi menjadi Rasul. Maka sebab itu disebut oleh para ulama sirah dengan gelaran Tahir, kerana beliau lahir selepas Islam. Kemudian anak Nabi yang ketiga ialah Ibrahim, yang dilahirkan oleh bunda kita Maryam Al-Qibtiyah. Anak Nabi SAW yang perempuan terdiri daripada yang sulung yang pertama ialah Zainab binti Muhammad. Kemudian anak Nabi yang seterusnya ialah Ruqayyah radhiyallahu anha. Zainab binti Muhammad dinikahkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dengan Utbah bin Abi Lahab, manakala adiknya Ruqayyah, Zainab binti Muhammad anak sulung Nabi sallallahu alaihi wasallam dinikahkan dengan Abu Al-As bin Ar-Rabi'. Zainab binti Muhammad dinikahkan dengan Abu Al-As bin Ar-Rabi'. Manakala adiknya iaitu Ruqayyah dinikahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Utbah bin Abi Lahab. Manakala kemudian anak perempuan Nabi yang ketiga ialah Fatimah. Fatimah bukan anak bungsu. Ramai orang ingat dia anak bungsu. Fatimah anak nombor tiga perempuan. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Fatimah dinikahkan dengan Ali bin Abi Talib. Manakala anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terakhir iaitu Ummu Kulthum dinikahkan dengan Utaibah bin Abi Lahab. Seperti kakaknya Ruqayyah, mereka berdua dinikahkan dengan anak-anak lelaki daripada keluarga Abu Lahab. Sehinggalah turun ayat Al-Quran dalam surah Al-Masad yang menyebabkan kebencian secara mutlak keluarga Abu Lahab kepada keluarga Nabi SAW, sehinggakan anak-anak perempuan Nabi diceraikan oleh anak-anak Abu Lahab. Maka Ruqayyah kemudian dinikahi oleh Sayyidina Utsman bin Affan setelah diceraikan oleh Utbah bin Abi Lahab. Apabila Sayyidina Utsman menikahi Sayyidatina Ruqayyah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Utsman bersama-sama dengan Ruqayyah dan mendapat anak daripada perkahwinan tersebut yang diberi nama Ali bin Utsman. Dan hasil daripada perkahwinan tersebut, mereka mendapat dua orang anak, seorang lelaki, seorang perempuan, sehinggalah Ruqayyah meninggal dunia pada tahun kedua Hijrah, iaitu bersamaan dalam tahun berlakunya peperangan Badar. Sehingga Sayyidina Utsman tidak dapat hadir dalam peperangan Badar kerana menguruskan jenazah isterinya Ruqayyah. Kemudian Nabi SAW menikahkan anak perempuannya yang bungsu, iaitu Ummu Kulthum dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, demikian sedikit kisah tentang anak-anak Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam memiliki 6 orang anak-anak tiri yang terdiri daripada anak-anak tiri melalui perkahwinan Khadijah dan anak-anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada isteri-isterinya yang sebelum ini telah berkahwin dengan lelaki-lelaki lain yang dibesarkan dan dibela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang disebutkan di dalam sirah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang bapa telah menjadi contoh dan qudwah kepada manusia di dalam 5 aspek. Yang mana contoh ini disebut oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid di dalam perbahasan tentang keluarga Islam. Ia juga menjadi qudwah daripada kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dan hal yang sama ditunjukkan oleh Nabi Allah Yaqub alaihi salam yang merupakan bapa kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Mereka-mereka ini yang menjadi bapa di dalam Al-Quran. Seperti kisah Nabi Allah Nuh alaihi salam, masing-masing memiliki watak-watak yang berbeza
kisah-kisah yang tidak sama, namun ada satu keseragaman di antara bapak-bapak ini, iaitu sama ada Nuh AS, anaknya yang tidak beriman kepada bapaknya, sama ada kisah Nabi Ibrahim AS, anaknya Ismail yang beriman dan menjadi rasul seperti bapaknya, sama seperti Nabi Yaqub AS yang anaknya Yusuf turut menjadi rasul seperti dirinya. Mereka semua ini para rasul yang menjadi bapa. Masing-masing mempunyai satu persamaan, iaitu mereka sangat mencintai ahli keluarga mereka. Kesemuanya mencintai ahli keluarga mereka. Namun sampai satu masa mereka perlu mengutamakan Allah, mereka perlu mengutamakan ajaran Allah daripada kasih sayang dan kepentingan pribadi mereka, sehingga mereka sanggup melepaskan anak-anak masing-masing demi kerana mematuhi perintah Allah. Sebagaimana Nabi Allah Yaqub AS terpaksa membiarkan Nabi Yusuf hilang daripada pandangannya, sehingga diletakkan di dalam perigi oleh abang-abangnya. Sebagaimana Nabi Allah Ismail, Nabi Allah Ibrahim AS yang terpaksa menghantar Nabi Allah Ismail duduk jauh daripadanya, yang mana Ibrahim tinggal di Palestin, Nabi Allah Ismail duduk di Mekah. Sebagaimana Nabi Nuh AS yang tidak dapat mendoakan keselamatan anaknya kerana telah dilarang oleh Allah, masing-masing tunduk kepada Allah apabila tetap larangan dan perintah untuk mengutamakan Allah daripada keluarga masing-masing. Yang mana setiap bapa-bapa ini tidak dapat dinafikan fitrah kasih sayang mereka kepada anak-anak masing-masing, namun mereka lebih mengutamakan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang sama berlaku di dalam sejarah. Semua bapa-bapa yang menjadi bapa yang ideal di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam sunnah, mereka adalah bapa-bapa yang lebih mengutamakan Allah dan Rasul daripada ahli keluarga. Sebagaimana kisah daripada Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Abi Quhafah. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika mana berlakunya peperangan Badar. Di dalam peperangan tersebut dia mencari seseorang, dan orang yang dicarinya sentiasa mengusir dan melarikan diri daripadanya. Setelah berlakunya peristiwa Fathul Makkah, orang yang dicarinya dalam peperangan itu memeluk Islam, namanya Abdurrahman bin Abi Bakar, anak Sayyidina Abu Bakar. Setelah berlakunya Fathul Makkah dan dia memeluk Islam, dia berkata kepada bapaknya, "Wahai Abah, ya Abah, wahai bapakku." Orang Arab dia tak panggil ya Abi ya, dia panggil ya Abah. Bukan budaya apa panggil Abi. Abi ni Melayu. Kita dah sebutkan tadi masalah kita punya bukan di tadi. Dalam apa? Dalam fungsi petang tadi kita dah bahas ucapan. Jadi orang Arab dia panggil Abah. Kata Abdul Rahman bin Abu Bakar, dia kata, "Sejak aku belum Islam," dia kata, "sejak aku belum Islam, kita telah bertemu berkali-kali dalam medan perang. Ketika perang Badar," kata Abdul Rahman, "aku hadir dalam peperangan Badar kerana dipaksa oleh orang-orang musyrikin. Maka aku hadir dalam peperangan Badar dan aku melarikan diri setiap kali aku nampak kamu." Kata anak dia, setiap kali perang antara orang musyrikin dan orang Islam, ketika mana Abdul Rahman menyatakan peperangan tersebut, duduk lari daripada bapaknya. Dia tak mau bertemu dengan bapaknya. Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Ada pun aku pula, setiap kali perang aku cari hak, aku nak bunuh orang." Kata anak dia, kata Abu Bakar, "Setiap kali perang ada pun aku duduk cari hak. Kalau aku jumpa kamu, nescaya aku bunuh kamu." Kata-kata ini diucapkan oleh Sayyidina Abu Bakar yang lebih mengutamakan Allah dan Rasulnya daripada ahli keluarganya. Dan disebut di dalam sirah, yang mana diriwayatkan daripada Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan dikeluarkan oleh Imam Ibn Hisham, dan disebut di dalam kitab
Al-Hakim dan dikeluarkan di dalam riwayat At-Tabarani berkenaan dengan kisah Asma binti Abi Bakar. Kata Asma binti Abu Bakar, sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq ketika meninggalkan keluarganya untuk berhijrah, untuk berhijrah ke Madinah bersama dengan Rasulullah SAW, beliau tidaklah meninggalkan walau apapun belanja atau harta, melainkan semuanya dibawa bersama-sama untuk menjadi bekal perjalanan beliau dengan Rasulullah. Maka datang Abi Quhafah. Dia adalah seorang lelaki tua. Abi Quhafah ni bapa Abu Bakar, datuk kepada Asma. Dan dia adalah seorang lelaki buta. Maka datang Abi Quhafah kepada rumah kami dengan mencemuh. Dia cemuh Abu Bakar. Dengan mencemuh Sayyidina Abu Bakar dan berkata, sesungguhnya bapa kamu telah mengabaikan kamu, meninggalkan kamu selepas sepindah dan membiarkan kamu terlantar bersama-sama Muhammad. Dia pergi berhijrah bersama-sama Muhammad, tinggal kamu semua. Maka Asma binti Abu Bakar yang telah dididik oleh Nabi dan oleh Allah dan Rasulnya, oleh bapaknya Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar bangkit membela maruah bapaknya. Dan dia berkata, tidak, sesungguhnya Abu Bakar tidak meninggalkan kami begitu saja. Lalu kata Asma, dia mengambil batu-batu kerikil, dimasukkan dalam bekas simpan uang, lalu digoncangkan bekas tersebut kepada Abi Quhafah, sehingga dia mendengar bunyi-bunyian di dalam bekas simpanan uang, seolah-olah menandakan bahawa Abu Bakar meninggalkan uang yang banyak kepada mereka. Maka berkata Abi Quhafah, beruntunglah, beruntunglah kamu. Sedangkan kata Asma binti Abi Bakar, wallahi demi Allah, Abu Bakar tidak meninggalkan walau apapun untuk keluarganya. Semuanya dibawa untuk membiayai perjalanan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikianlah bapa yang terhebat di dalam sejarah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lebih mengutamakan Islam daripada ahli keluarganya. Dengan kata-kata baginda, "Lau saraqat Fatimah," kalaulah Fatimah binti Muhammad mencuri, "laqata'tu aydiha," nescaya aku akan potong tangannya. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam begitu menyayangi Fatimah. Namun ketika mana Fatimah dibebani dengan tanggungjawab menguruskan rumah tangga sehingga berbekas tangannya dan mengelupas kulit-kulitnya kerana mengadun tepung yang kasar, maka didesak oleh Ali bin Abi Talib untuk mengadu kepada Rasulullah untuk mendapatkan seorang pembantu rumah. Maka apabila Fatimah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda langsung menolak. Dalam riwayat yang dhaif, bahkan sebagian ulama menyebut riwayat ini tidak ada sahih dan asal daripada Nabi. Namun disebut di dalam kitab-kitab sirah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "La ya Fatimah," tidak wahai Fatimah, "selagi mana belum ada umat yang mampu untuk memiliki hamba, nescaya aku tidak akan berikan kepada kamu wahai Fatimah." Namun di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Wahai Fatimah, maukah kamu aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada orang gaji atau hamba? Iaitu setiap kali selepas solat kamu membaca Subhanallah 30 kali, Alhamdulillah 30 kali, Allahu Akbar 30 kali, maka itu lebih baik bagimu." Dan diamalkan bacaan ini oleh Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, ternyata mereka menjadi ringan beban mereka. Ini adalah apa yang dibuat oleh Nabi SAW kepada anak kesayangannya. Dia tidak memberikan apa yang diminta, sebaliknya dia lebih mengutamakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan mengutamakan agama daripada keluarga mereka. Dan Islam mengangkat mereka-mereka ini seperti Sayyidina Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, abina bapa orang yang beriman, abuna Ibrahim alaihissalam bapa kita Sayyidina Ibrahim alaihissalam, orang yang diangkat sebagai bapa kepada umat Islam, bapa bagi orang yang mengikuti milah, jalan yang disebut sebagai milah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam
dalam keadaan dia diangkat sebagai bapa sebagai rasul. Namun kalau dilihat di dalam sejarah, Nabi Allah Ibrahim hanya mengunjungi Nabi Ismail sebanyak 4 kali. Sepanjang kehidupan Nabi Ismail dan Ibrahim, dia hanya mendatangi anaknya Ismail 4 kali. Kalau cerita ni dapat tahu oleh orang-orang feminisme, geng-geng feminis, habis dia bantai Nabi Ibrahim, bapa yang tak bertanggungjawab. Tapi demikian, agama lebih utama daripada perasaan. Nabi Allah Ibrahim AS hanya mengunjungi Nabi Ismail sebanyak 4 kali. Dan ini menunjukkan keutamaan seorang bapa tidaklah bergantung kepada zahir, kasih sayang dan nafkah pemberian secara zahir. Tetapi kedudukan seorang bapa yang utama adalah bapa yang lebih mengutamakan Allah dan Rasul dan menunjukkan contoh kepada anak-anak dan ahli keluarga akan jalan yang ditempuhinya sehingga anak-anaknya dapat mengikuti jejak langkah bapaknya di dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dikasih sekalian, maka disebut oleh para ulama di dalam perbahasan dan kisah berkenaan dengan bapak-bapak yang soleh yang menjadi idea dan berjaya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pertama, kita rincikan apa yang dimaksudkan dengan bapak yang idea, iaitu bapak yang disunahkan untuk kita tiru dan kita ikut. Sayyidina Abu Bakar, dia lebih mengutamakan Allah dan Rasul daripada kepentingan anak-anak dia. Dan sampai di dalam hadis, Abu Bakar bukan sekali berkali-kali mendermakan hartanya kepada Islam sehingga ditanya oleh Nabi SAW, apakah yang kau tinggalkan kepada keluargamu? Maka dijawab oleh Abu Bakar, aku meninggalkan kepada mereka Allah dan Rasulnya. Maka disebut yang pertama, minta maaf kan, disebut yang pertama, ciri-ciri bapa yang ideal, bapa yang mengutamakan Allah, bapa yang mengutamakan Allah, yang mengutamakan agama. Inilah bapa yang menjadi bapa yang contoh yang misali. Dan begitu juga Umar bin Khattab yang lebih mengutamakan cinta kepada Nabi SAW daripada cinta kepada anak-anak sendiri. Diriwayatkan di dalam kitab tarikh bagaimana Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ketika mana mereka hidup, mereka lebih mengutamakan Allah dan Rasul daripada keluarga sendiri, seperti mana yang berlaku kepada Abdullah bin Umar. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bahawa bapaknya Sayyidina Umar pernah memberikan harta pusaka wasiat kepada anak-anaknya. Maka Umar mengagih-agihkan wang kepada anak-anaknya sebelum dia meninggal dengan memberikan kepada Abdullah bin Umar sebanyak 2,500 dinar. Umar bin Khattab memberikan kepada Abdullah bin Umar, anak kandungnya, sebanyak 2,500 dinar. Manakala diberikan kepada Usamah bin Zaid sebanyak 3,000 dinar. Maka berkata Abdullah bin Umar, aku ni anak kandungan kan? Kata Abdullah bin Umar, dia kontes, dia mempertikai kan? Dia berkata kepada Sayyidina Umar bin Khattab, dia kata, wahai bapak, bukankah aku ni anak kandungan? Ni aku ni anak kandungan, aku dapat 2,500 dinar. 2,500 dinar. Tapi no, Usamah bin Zaid bukan anak kamu pun. Kenapa kamu bagi duit dekat dia 3,000 dinar? Kan pelik tu. Dia bagi Sayyidina Umar, dia bagi duit dia atau pusaka, dia warikan duit-duit dia semua pada anak-anak dia. Anak dia seorang dapat 2,500. Abdullah bin Umar dapat 2,500. Tiba-tiba Usamah bin Zaid dapat 3,000 daripada Sayyidina Umar. Maka anak ni boleh, dia tu bukan anak, sebab saya bagi kat dia 3,000 dinar. Apa jawapan Umar bin Khattab? Dia kata, Usamah bin Zaid adalah anak kesayangan Nabi SAW, anak kepada orang yang disayangi oleh Nabi SAW. Bapaknya
adalah orang yang menjadi anak angkat Nabi SAW. Ibunya adalah Ummu Aiman. Barakah binti Sa'labah adalah orang yang menjadi mak angkat Nabi SAW. Ummu Aiman yang duk bela Nabi, yang duk bawa Nabi, duk ketong Nabi masa kanak-kanak, duk bawa Nabi pergi jumpa dengan Abu Talib. Bila mana Ummu Aiman, siapa dia Ummu Aiman? Ummu Aiman dia adalah hamba milik Abdullah bapa Nabi. Bila bapa Nabi meninggal dunia, Ummu Aiman menjadi milik mak dia Aminah. Ummu Aiman lah pembantu keluarga Nabi, duk jaga Nabi masa Nabi kanak-kanak, Nabi masih kecil. Bila mana ibu Nabi meninggal dunia di Abu, Ummu Aiman bawa Nabi kepada Mekah, kepada Datuk Nabi Abdul Muttalib. Ummu Aiman atau namanya Barakah binti Sa'labah, satu perempuan berkulit hitam yang tidak ada sesiapa yang ingin menikahi dia. Sehinggalah usia dia 60 tahun, tak ada siapa nak kahwin dengan dia. Nabi rasa sedih, maka Nabi mempromosikan dia. Nabi kata kepada para sahabat, sesiapa di kalangan kamu yang ingin melihat wanita ahli syurga, lihatlah Ummu Aiman atau namanya Barakah binti Sa'labah. Maka dalam ramai-ramai sahabat Nabi, Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi sendiri, anak angkat Nabi yang pernah menemani Nabi berdakwah di Taif, yang sama-sama kena hujan dengan Nabi dengan batu, Zaid bin Harithah menawarkan diri untuk menikahi Ummu Aiman, yang ketika itu Zaid bin Harithah baru berusia 20 tahun, bernikah dengan Ummu Aiman yang sudah berusia 60 tahun. Perkahwinan yang begitu jauh jarak usianya, lelaki yang kacau yang berusia 20 tahun menikah dengan perempuan yang berkulit hitam yang berusia 60 tahun. Namun perkahwinan ini diberkati oleh Allah. Ummu Aiman dikurniakan anak yang diberi nama Usama, yang didudukkan di atas riba Nabi SAW bersebelahan dengan Hasan, cucu Nabi SAW. Nabi menyayangi Usama seperti Nabi menyayangi Al-Hasan dan Al-Husain. Jadi Ummu Aiman dan Zaid bin Harithah mendapat anak yang bernama Usama bin Zaid. Dan Usama ini kerana dicintai oleh Nabi SAW, maka Sayyidina Umar memberikan kepada Usama belanja sebanyak hadiah 3,000 dinar, lebih banyak daripada apa yang diberikan kepada anak kandungnya 2,500 dinar. Maka kata Umar bin Khattab menjawab kepada pertanyaan Abdullah bin Umar, sesungguhnya beliau, yakni Usama, lebih dicintai oleh Rasulullah daripada engkau dicintai oleh Rasulullah. Maknanya Rasulullah lebih sayang dekat Usama daripada Rasulullah sayang dekat kamu. Dan aku, walaupun mencintai kamu, kata Umar kepada Abdullah bin Umar, aku lebih mengutamakan kasih sayang Nabi daripada kasih sayang kepada kamu. Jadi hang dapat 2,500, dia dapat 3,000. Di dalam hal ini pun sudah melihatkan kepada kita betapa Sayyidina Umar mengutamakan orang-orang yang diutamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka justru kita lihat para sahabat Nabi yang dianggap sebagai orang-orang yang hebat di dalam agama seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, seperti Ali dan para sahabat kibar yang lain, mereka itu adalah orang-orang yang tidak meletakkan kekeluargaan mereka sebagai keluarga yang dijadikan nombor satu dalam hidupnya. Sebaliknya, mereka itu menjadikan keluarga-keluarga mereka adalah orang yang nombor dua. Sebaliknya, meletakkan Allah dan Rasul sebagai nombor satu. Yang kedua, menurut para ulama disebut ciri-ciri orang yang disebut sebagai bapa yang ideal dan berjaya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah ialah bapa yang dapat dan mampu mewariskan keimanan kepada anak-anaknya. Satu, bapa yang mengutamakan Allah dan Rasul. Yang kedua, yang berjaya mewariskan iman kepada anak-anaknya, yang mewariskan iman. Walaupun agama ini tidak boleh diwariskan, namun sebahagian ibu bapa berjaya menyalurkan
agama dan nilai-nilai keimanan kepada generasi mereka yang seterusnya, seperti yang dilakukan oleh Ismail Al-Bukhari, seperti yang dilakukan oleh Imam Ismail Al-Bukhari yang merupakan murid kepada Malik bin Anas dan murid kepada Hammad bin Zaid, yang berhasil mengalirkan semangat cintakan ilmu hadis kepada anaknya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Begitu juga Imam Sabiq yang berjaya mengalirkan cinta kepada fiqh dan ilmu kepada anaknya Nu'man bin Sabiq, menjadi seorang fuqaha yang terkenal, Imam Abu Hanifah atau namanya Nu'man bin Sabiq. Begitu juga para ulama yang lain yang berjaya menyalurkan ilmu taqwa dan keimanan mereka kepada anak-anak untuk diwariskan menjadi pewaris-pewaris mereka di dalam menyampaikan agama, seperti mana Imam Ahmad menyalurkan takwanya kepada anaknya yang bernama Abdullah bin Ahmad, yang belum memiliki kitab sunan atau musnadnya, iaitu Musnad Abdullah bin Ahmad. Ulama-ulama hadis tidak kurang di kalangan mereka yang berusaha untuk mendidik anak-anak mereka sejak kecil bersama-sama dengan mereka untuk menuntut ilmu dan memiliki sifat semangat untuk mencari pengetahuan dan mencari keridaan Allah, seperti yang dilakukan oleh Imam Abi Daud As-Sijistani. Imam Abu Daud As-Sijistani, pengarang kepada kitab Sunan Abi Daud, membawa anak lelakinya. Dia memiliki seorang anak lelaki yang bernama Abdullah. Dia bawa anak dia sama-sama dengan dia pergi mengaji hadis, dan membawa anak dia untuk ikut kuliah hadis yang diketuai, yang dikendalikan oleh Imam Ahmad bin Saleh Al-Misri. Namun malangnya Imam Ahmad bin Saleh Al-Misri meletakkan syarat, mana-mana orang yang nak mengaji hadis, dia mesti memilih mana-mana orang yang nak mengaji hadis di dalam halaqah majlis, Ahmad bin Saleh Al-Misri dia kena ada janggut. Imam Ahmad bin Saleh letak syarat, siapa yang tak ada janggut tak boleh mengaji hadis. Sahabat itu berkahwin, tak ada janggut tak boleh mengaji hadis, mengikut Imam Ahmad bin Saleh Al-Misri. Apa Imam Abu Daud buat? Imam Abu Daud, dia pakaikan janggut palsu kepada, dia pakaikan janggut palsu kepada anak dia. Anak dia Abdullah pakai janggut palsu untuk ikut kuliah Ahmad bin Saleh Al-Misri. Akibatnya Imam Ahmad bin Saleh Al-Misri dapat tahu kantui, maka dia halau Abi Daud dan anak dia daripada menghadiri halaqah mereka. Walaupun begitu, ini menzahirkan kepada kita semangat seorang bapa untuk membawa anaknya bersama-sama dalam majlis ilmu, yang mana sebagian ulama hadis diletakkan syarat tidak boleh mengambil hadis mereka setelah mencapai usia dewasa tertentu. Itu maksudnya, kena disebut dulu. Maknanya para ulama tidak kurang yang mengajar dan mendidik anak-anak mereka sehingga mereka dapat menjadi seorang yang tokoh di dalam bidang agama. Misalnya apa yang disebut oleh ahli sejarah tentang kisah bagaimana seorang alim berjaya mendidik anak-anaknya untuk menghafal hadis, seperti Imam Abu Bakar Ahmad bin Kamil bin Khalaf bin Syajarah Al-Baghdadi, yang meninggal dunia pada tahun 350 Hijrah, yang mendidik anak perempuannya yang bernama Ammat As-Salam sehingga anaknya menjadi seorang yang hafiz hadis. Dan begitu juga Syekhul Islam Abu Abbas Ahmad bin Abdullah Al-Maghribi Al-Fasi, yang meninggal dunia pada tahun 560 Hijrah, yang mendidik 7 orang anak perempuannya membaca Al-Quran dan menghafal hadis-hadis Bukhari dan Muslim, sehingga akan kata Imam Az-Zahabi, anak-anaknya menjadi orang-orang yang alim di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Begitu juga Imam Al-Hakim, Imam Hakim Isa bin Miskin, seperti mana yang diriwayatkan oleh Ibnu Sahnun, katanya Hakim Isa bin Miskin selalu mendidik 2 orang anak perempuannya selepas solat asar untuk mengajar Al-Quran. Begitu juga Ashad bin Furat yang menakluki pelbagai kota di tanah Arab, yang mendidik putrinya. Begitu juga Imam Abu Daud Sulaiman bin Abi Qasim Al-Andalusi,
Imam Alauddin As-Samarqandi dan berbagai lagi para ulama yang mendidik anak-anak mereka dengan berbagai didikan, dengan didikan yang menjadikan anak-anak mereka akhirnya membesar sebagai seorang alim dan ulama. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, semua ini adalah menunjukkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghalang seseorang bapa daripada mengalirkan keberkatan iman dan kecintaan kepada anak-anak melalui didikan yang benar. Sebagaimana Ubadah bin Samit di dalam hadis yang disebutkan oleh Abi Dawud pernah mendidik anak-anaknya tentang takdir dengan diberkata kepada anaknya, sesungguhnya kamu tidaklah akan merasai halawatul iman sehingga engkau menyedari apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepadamu tidak akan dapat diambil oleh orang lain, dan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bukan menjadi milik kamu, sama sekali tidak akan menjadi milikmu. Dan dia menyebutkan bahawa Nabi mengajar, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, Allah telah menciptakan makhluk yang pertama iaitu qalam, dan menyuruhnya menulis akan takdir-takdir manusia sejak daripada dijadikan sehinggalah berakhirnya makhluk semuanya, yakni hatta taquma sa' sehingga berlakunya kiamat. Maka kata Ubadah bin Samit kepada anaknya, man mata ala ghairi hadza falaysa minni, aku mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mati selain daripada keyakinan ini dia bukanlah di kalangan aku. Hadis riwayat Abi Dawud menunjukkan kepada kita Ubadah bin Samit dan sebahagian para sahabat yang kibar mendidik anak-anak mereka dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Imran bin Husain yang mengajarkan kepada anaknya akan hadis-hadis Nabi. Begitu juga Abdullah bin Umar yang memulaukan anaknya yang bernama Bilal. Abdullah bin Umar, dia ada anak nama Bilal. Anak dia beri beritahu kat bapak dia, orang-orang perempuan tu pergi masjid, tu bercampur dekat masjid. Dia kata dia nak halang orang perempuan daripada pergi masjid. Kata Abdullah bin Umar, aku mendengar hadis daripada Nabi SAW, dan janganlah kamu menghalang hamba-hamba Allah yang perempuan daripada hadir ke masjid. Kata anak Abdullah bin Umar yang bernama Bilal, kami pasti akan halang mereka kerana mereka ni duduk bisik dan mendudahkan diri mereka di masjid untuk dilihat oleh orang ramai. Maka Abdullah bin Umar menjadi sangat marah. Dia berkata, aku telah sebut hadis Nabi, kamu masih nak melawan dan mengatakan tetap nak menghalang orang, aku tidak akan bercakap dengan kamu selama-lamanya. Begitu Abdullah bin Umar mendidik anak dia Bilal kerana tidak mendengar atau tidak memuliakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para sahabat yang lain seperti Imran bin Husain yang mengajarkan hadis tentang al-haya'u minal iman, malu sebahagian daripada iman. Tiba-tiba sebahagian anak muda yang mendengar kata-kata tersebut menyebut dan menyangka sesungguhnya malu akan menyebabkan seseorang terhalang daripada mendapat manfaat. Maka ditumbuk muka budak muda itu oleh Imran bin Husain, sahabat Nabi SAW yang meninggal dunia pada tahun 56 Hijrah. Ditumbuk muka budak itu. Pasal apa dia kata, aku sebut hadis Nabi, Nabi kata malu ni sebagian daripada iman, hang boleh jawab lah, malu tu tak bagus. Aku ditumbuk muka budak itu. Ini menunjukkan ghirah, semangat yang dalam membela hadis Nabi SAW. Demikianlah bapa-bapa tokoh-tokoh di dalam agama. Apa yang kita nak sebutkan ialah semuanya di dalam riwayat-riwayat ini menceritakan kepada kita bahawa seorang bapa yang soleh, bapa yang mengutamakan Islam, yang mewariskan iman adalah bapa yang mulia. Yang ketiga, apabila kita berceritakan tentang bapa-bapa yang berjaya, ialah bapa yang berjaya bukan sekadar mewariskan iman kepada anak-anaknya, tetapi bapa yang berhasil menyelamatkan ahli keluarganya daripada kejahatan-kejahatan
dan kerosakan-kerosakan yang ada pada zaman. Bapa yang melindungi ahli keluarganya di saat masyarakat menjadi rosak dan membentuk keselamatan atau membentuk perlindungan kepada anaknya sehingga mereka berada di dalam jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu seperti apa yang berlaku kepada Abdul Rahman bin Sa'ad yang merupakan anak kepada Sa'ad bin Abi Waqqas yang mendidik anak-anaknya untuk menjauhi fitnah dan menjauhi persisihan pada zaman mereka ketika berlakunya perebutan atau persisihan pertelingkahan di antara sahabat-sahabat Nabi seperti pasukan Ali dan pasukan Muawiyah bin Abi Talib, pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan, iaitu bapa yang berjaya menyelamatkan anaknya, menyelamatkan anaknya daripada fitnah akhir zaman dan fitnah-fitnah yang merosakkan. Ini disebut di dalam kisah ketika anak Sa'ad bin Abi Waqqas mendatangi bapaknya Sa'ad bin Abi Waqqas dan bertanya kepada bapaknya, "Bukankah wahai kamu, wahai bapak, pernah terlibat dalam peperangan-peperangan besar bersama-sama dengan Rasulullah dan diangkat oleh Umar sebagai perwira, sebagai panglima di dalam mengalahkan tentera Persia?" Sa'ad bin Abi Waqqas, orang yang diangkat oleh Umar sebagai ketua komando untuk lawan dan jatuhkan Persia, dan dialah yang berjaya mengalahkan Hormuzad, seorang pemimpin Persia, Raja Persia yang terakhir. Namun kata Sa'ad bin Abi Waqqas kepada anaknya, "Atuni, datangkan kepada aku bisaifin, pedang yang padanya memiliki dua mata, yang padanya ada syafatain, ada lisan yang boleh berbicara, yang memberitahu kepada aku, haza kafir, ini lelaki kafir, wa haza muslim, yang ini orang muslim." Maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Aku pernah berjihad bersama dengan Nabi, aku kenal jihad, dan apa yang berlaku di zaman kita ini bukan jihad, ini adalah fitnah." Maka ini adalah nasihat dan ajaran daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, sehinggalah dia meninggal dunia di dalam rumahnya dengan dia mematahkan pedangnya, dengan dia mengepakkan busur-busur panahnya, dia kepak busur-busur panahnya bagi mengelakkan diri dan ahli keluarganya dari terjebak dengan fitnah persusian. Ini adalah bapak yang berjaya, bapak yang berjaya menyelamatkan ahli keluarganya daripada fitnah akhir zaman. Begitu juga bapak-bapak yang lain yang disebut di dalam sirah, yang disebut di dalam sejarah, bapa-bapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Luqman al-Hakim yang mendidik anak-anaknya, yang mendidik anaknya supaya bertakwa kepada Allah, wala tusyriku billahi syai'an, dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka disebut tentang kisah para ulama seperti Imam Alauddin Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani, Imam Al-Kasani salah seorang murid kepada imam yang terkenal Imam Abu Bakar Al-Samarqandi. Imam Abu Bakar Al-Samarqandi yang meninggal dunia pada tahun 539 Hijrah. Imam Alauddin Al-Samarqandi adalah pengarang kitab Tuhfatul Fuqaha. Tuhfatul Fuqaha, maksud tuhfah ni adalah permata ataupun sesuatu yang berharga. Tuhfah ni bukan tuhfah. Ada orang pergi terjemah apa? Tufah ni, dia kata tufah buah apa? Nak tanya. Kitab Tufatul Fuqaha ni adalah permata yang berharga, satu kitab fiqh dalam mazhab Hanafi, kitab yang terkenal. Tufah maknanya permata yang berharga. Imam Alauddin Al-Kasani, Imam Alauddin Al-Kasani, dia ada anak murid, dia anak murid yang bernama Alauddin Abi Bakar. Dia ada anak murid yang bernama Alauddin Abi Bakar. Imam Al-Kasani, dia ada anak murid yang bernama Alauddin Abi Bakar, yang mana anak murid dia ini mengarang kitab syarah, kitab syarah kepada Tuhfatul Fuqaha yang diberi nama Bada'i As-Sana'i Fi Tartibi As-Syara'i. Bada'i As-Sana'i Fi Tartibi As-Syara'i.
Manakala kitab itu bila dikarang, kitab syarah kepada kitab Tok Guru dia. Tok Guru dia, Imam apa nama As-Samaqali tadi, karang kitab apa nama tu Fathul Fuqaha. Anak murid dia karang kitab Badai As-Sana'i Fi Tatbi As-Syara'i. Bila kitab tu selesai karang, dia ditunjuk kat Tok Guru dia. Tok Guru dia rasa seronok sangat dengan kitab yang dikarang oleh murid dia. Dia nikahkan murid dia dengan anak perempuannya. Nampak? Maka kisah ni jadi masyhur. Jadi masyhur apabila orang ramai mendengar bahawa Tok Guru ni menikahkan anak murid dia dengan anak perempuan dia kerana anak murid dia berjaya mengisyarahkan kitabnya. Dan rupa-rupanya anak Tok Guru tu nama dia Fatimah. Fatimah Al-Samarqandi adalah juga seorang perempuan yang faqih yang menghafal kitab bapak dia yang bertajuk Tuhfatul Fuqaha. Anak murid isteri dia tu apa ya kitab bapak dia Tuhfatul Fuqaha. Dan bukan sekadar dia menghafal kitab Tuhfatul Fuqaha, dia juga hafal kitab yang dikarang oleh suami dia yang mensyarahkan kitab Tuhfatul Fuqaha Badai As-Sana'. Dia hafal kitab bapak dia dan dia hafal kitab yang dikarang oleh suami dia. Dan apabila dia mengeluarkan fatwa, fatwa dia ternyata lebih power daripada fatwa suami dia. Suami dia haduk syarah kitab bapak dia tu. Rupa-rupanya Fatimah As-Samarqandi ni lebih faqih daripada bapak dia dan lebih faqih dari suami dia. Sehingga kan diriwayatkan dalam kitab Al-Fawaid Al-Bahiyah Fi Tarajim Al-Hanafiyah. Ini kitab ulama-ulama Hanafi. Kalau dalam mazhab Syafi'i ibaratnya tabaqat Syafi'iyah lah. Kitab tabaqat Syafi'iyah. Dalam kitab At-Tarajim Fi Tarajim Al-Hanafiyah menyebutkan apabila Fatimah As-Samarqandi mendengar fatwa laki dia, dia menegur fatwa laki dia dari balik tirai. Maka sejak daripada itu suami dia Imam Alauddin Abi Bakar Al-Kasani ni, bila dia nak bagi fatwa, dia tulis atas kertas, dia akan bagi ke isteri dia dulu untuk disimak. Isteri dia dulu baru dia bagi fatwa kepada orang ramai. Bukan sebab takut bini, tapi sebab bini dia adik, bini dia lagi hafal, lagi faqih daripada dia dan daripada bapak mentua dia. Ini apa yang dikisahkan di dalam kitab Al-Fawaid Al-Bahiyah Fi Tarajim Al-Hanafiyah. Maknanya ada setengah bapak bukan setakat dia boleh wariskan iman, dia boleh buat ilmu kepada anak-anak dia. Dan ini semua adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka apabila kita sebut di dalam Al-Quran dan di dalam hadis berkenaan dengan kisah-kisah yang Allah sebutkan, berkenaan dengan orang-orang yang berjaya mendidik ahli keluarga mereka untuk tetap di atas jalan-jalan kebenaran, maka hendaklah kita sentiasa memohon kepada Allah seperti mana doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kepada aku keturunan daripada orang-orang yang saleh. Surah As-Saffat ayat 100. Yang mana disebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita supaya selalu mendidik ahli keluarga kita di atas kebenaran dan berdoa. Moga-moga mereka semua diberikan petunjuk oleh Allah. Dan para ulama kemudian menyebut lagi satu ciri-ciri bapa yang berjaya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, bapa yang berjaya di sisi manusia. Satu, kita sebut dalam kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang berhasil menjadikan Ismail mengikuti jejak langkahnya sebagai rasul, dan mereka bekerjasama membangunkan Baitullah Al-Haram. Kemudian kisah Nabi Yaqub alaihissalam yang berhasil bertemu semula dengan anak dia yang berpisah, Yusuf alaihissalam, bertemu. Dan kalau kita lihat naratif ni maknanya penceritaan kedua-dua kisah ni, Nabi Ibrahim sebelum boleh berjaya dengan Ismail, dia kena buat apa? Dia kena berpisah dengan anaknya. Nabi Ibrahim sebelum dia boleh berjaya dengan Ismail, dia kena sembelih anak dia. Nabi Ibrahim sebelum dia boleh berjaya dengan Nabi Allah Ismail untuk dipilih menjadi pemimpin kepada orang-orang yang bertakwa,
waj'alna minal muttaqina imama, menjadikan kami sebagai pemimpin kepada orang-orang yang bertakwa. Sebelum Allah pilih Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Allah uji mereka dengan ujian yang dahsyat. Nabi Allah Yusuf dan Yaqub alaihissalam begitu juga. Mereka terpaksa berpisah masa kanak-kanak. Nabi Allah Yusuf dirampas daripada bapaknya Yaqub sehingga dijual ke Mesir. Dan kemudian setelah mereka berpisah, Nabi Yaqub menangis kerana ditukar Yusuf. Dan mereka tidak berjumpa menurut ahli ulama. Perpisahan Nabi Yusuf dan Yaqub memakan masa selama 20 tahun lebih. 20 tahun lebih berpisah jejak kasih. Dan Nabi Allah Yaqub AS terpaksa bersabar dengan kerenah anak-anaknya. Anak-anaknya yang terhakar, yang jahat. Dan akhirnya Allah menjadikan semua anak-anaknya bertaubat dan kembali kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kata kunci kedua kisah ini ialah bapa yang sabar, bapa yang tahan diuji, bapa yang memperbaiki dirinya. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pelajaran untuk kita ialah jalan untuk menjadi bapa yang berjaya ialah jalan sabar. Allah pasti memberikan pertolongan kepada bapa-bapa yang menempuhi jalan-jalan kesabaran. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka sebab itu, di antara ciri-ciri bapa yang berjaya juga yang disebut di dalam Al-Quran ialah pada kisah Nabi Allah Adam alaihissalam yang diuji oleh Allah dengan dua orang anaknya, Habil dan Qabil. Dan juga kisah Nabi Allah Daud alaihissalam dengan anaknya Sulaiman alaihissalam. Semua ini diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kisah Nabi Allah Zakaria yang mendapat anak di usia yang sangat tua. Dan kisah Allah menceritakan bagaimana Nabi Muhammad SAW dihina dan dicela oleh orang-orang kafir kerana tidak memiliki anak lelaki. Maka Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'law in kuntum mu'minun. Janganlah kamu merasa sedih, janganlah kamu merasa rendah diri. Wa antumul a'law, kamulah yang paling mulia, paling tinggi kedudukannya jika kamu beriman kepada Allah. Ini semua adalah memberikan peringatan kepada kita. Tak ada satu pun buku parenting, tak ada satu pun buku parenting yang boleh dikatakan sebagai must follow, mesti kena ikut. Atau buku yang disebut sebagai A to Z, cara-cara parenting yang betul, yang konon-konon yang dipromosikan oleh orang-orang yang tak faham agama. Ramai orang-orang ibu bapa yang berkefahaman dengan kefahaman manhaj yang tidak jelas. Mereka ini konon-kononnya ingin mewajibkan orang, ingin mengarahkan orang ikut certain-certain prosedur atau ikut sesetengah cara yang mereka anggap itulah cara yang terbaik. Mereka buat sekolah, mereka buat pusat institusi, mereka ingin orang ramai jadi anak-anak style cara mereka. Dengan mendakwa cara mereka lah paling sunnah, cara mereka lah paling baik. Tapi kita lihat di dalam hadis, tak ada satu pun cara yang seragam di dalam Al-Quran dan sunnah. Ada pelbagai cara. Ada cara Ibnu Abbas yang mengikat kaki Ikrimah di kursi supaya dengar hadis. Ikat kaki kot. Kalau buat macam tu kat sekolah-sekolah sekarang, dekat rumah sekarang, dah masuklah dalam 911. Rancangan apa? Bendera anak kan. Ibnu Abbas ikut ikat kaki anak dia. Anak pula nak angkat dia Ikrimah dekat kursi, bagi Ikrimah tumpu perhatian dengar apa yang dia nak ajak. Ada sistem pendidikan cara Ubadah bin Samit, ada sistem cara Abdullah bin Mas'ud, ada sistem cara Abu Hurairah dalam mendidik anaknya, ada riwayat cara Umar mendidik anaknya. Semua tak seragam, tak ada satu pun itu Z cara-cara mendidik anak. Semuanya terpulang kepada diri masing-masing dalam perjuangan, dalam gaya hidup masing-masing. Ada orang anak nelayan,
dia mendidik anak dia cabang nelayan. Ada orang penoreh getah, dia didik anak dia cabang penoreh getah. Ada orang dia pegawai bank, dia didik anak dia cabang bank. Ada orang dia ustaz, dia didik anak dia cabang ustaz. Tetapi kata kunci yang penting ialah kesamaan mereka semua. Mereka mengutamakan Allah dan Rasul daripada keluarga mereka. Kata kunci mereka semua ialah mereka cuba mewariskan iman dengan kemampuan masing-masing kepada ahli keluarga mereka. Kata kuncinya yang ketiga, mereka cuba nak selamatkan anak-anak mereka dan ahli keluarga mereka daripada api neraka dan fitnah-fitnah akhir zaman. Maka inilah ibu bapa yang berjaya pada hari ini. Bukanlah ibu bapa yang ikut style sekian dan sekian. Ibu bapa yang buat cara ini dan cara ini. Sebaliknya dalam Islam, tidak ada satu pun cara yang khusus dalam mendidik anak-anak. Terpulang kepada kemampuan masing-masing. Imam Malik bin Anas yang meninggal dunia pada tahun 179 Hijrah mengisahkan tentang seorang bapa yang hadir dalam majlis ilmu dan mengabdikan diri untuk mengikuti pengajian hadis dengan meninggalkan anak dan isteri dia di Baghdad. Setelah 20 tahun, datang seorang anak muda dalam majlis hadis bapa dia dan berkata kepada bapa dia, "Akulah anak kamu yang kamu tinggalkan 20 tahun yang lalu." Lalu mereka berpelukan, anak dia menghadiri majlis bersama anaknya, bersama bapa dia. Tak ada lah pula anak dia buat saman file kat mahkamah. Bapa dia mengabaikan nafkah selama 20 tahun. Tapi demikianlah kisah-kisah ulama-ulama dahulu, bahawa ia tak ada satu pun style yang mesti macam ni, mesti macam ni, seperti mana kebanyakan orang hari ini yang tidak memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Mereka cuba nak mengungkong orang ramai, memaksa orang ikut kepada mereka. Mesti macam ni, mesti macam ni. Muslimin dan Muslimat rahimahkumullah. Imam Ibn Mandah keluar menuntut ilmu ketika usia 8 tahun. Keluar menuntut ilmu ketika usia 8 tahun. Dan dia pula daripada musafir menuntut ilmu ketika usia dia 60 tahun. Kata Ibn Mandah, "Aku tawaf timur dan barat sebanyak 2 kali," kata Ibn Mandah. Dan dia balik kampung dia, dia keluar umur 8 tahun, dia balik umur 60 tahun. Dan dia bernikah ketika umurnya 61 tahun. Dia dapat anak sulung ketika umur dia 63 tahun. Dia seorang ahli hadis, dia seorang alim, dia seorang fakir. Tapi bukan bermakna kita semua kena kahwin umur 60 tahun. Imam An-Nawawi, Yahya bin Sharaf An-Nawawi, tidak bernikah dan tidak memiliki anak kerana terlalu sibuk dengan ilmu. Imam-imam seperti para salaf dan sebagainya, tidak ada satu pun yang mewajibkan murid-muridnya dengan satu cara bentuk kehidupan, satu cara pemikiran atau satu aliran mesti kena jadi macam ni. Kita dah sebut petang tadi, Abu Bakar dengan gayanya, Umar dengan gayanya, Osman dengan gayanya. Setiap orang memiliki kepelbagaian dan perbezaan. Begitu juga Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, satu orang bapa yang hebat, anak yang hebat. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di dalam peperangan Badar, dialah orang yang membunuh bapaknya sendiri kerana bapaknya berada di pihak orang-orang musyrikin. Abdullah bin Al-Jarrah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah atau namanya Amir bin Abdullah Al-Jarrah, membunuh bapaknya dalam peperangan Badar. Dan dia juga satu orang yang mendidik ahli keluarga dan anaknya untuk tidak makan melainkan apa yang sekadar diperlukan. Dia mendidik Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dia didik anaknya, dia didik ahli keluarga dia untuk tidak ambil lukmah. Lukmah ni suapan, satu lukmah satu suapan, untuk tidak ambil lukmah yang tak diperlukan. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dididik anak-anak dia, jangan ambil lukmah yang tak diperlukan. Ambil lukmah yang perlu, ambil suapan yang perlu saja. Kalau kita perlu 2 suapan, jangan ambil 3. Perlu 3, jangan ambil 4. Dan setiap sahabat-sahabat Nabi ada cara masing-masing dalam mendidik anak. Tak ada satu pun ulama dulu cuba buat satu buku parenting cara Nabi. Tak ada. Sekarang tu buat. Dan duk kata dia lah yang paling betul. Sedangkan para sahabat, para salaf berbagai kepelbagaian keluarga-keluarga mereka. Cuma kata kunci dia, mengutamakan agama, mengikuti as-sunnah,
dan mereka semua berusaha untuk memelihara keluarga masing-masing daripada keburukan dunia dan akhirat. Baik, muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebelum kita menamatkan diskusi kita dan membuka kepada topik perbincangan, kita masuk sedikit tentang kisah dan perbahasan tentang orang-orang yang disebut sebagai bapa yang berjaya menjadi contoh dan hebat di dalam sejarah. Kata para ulama, di dalam buku tulis, di dalam buku yang ditulis, di dalam ulasan yang diberikan oleh Al-Syeikh Abu Ala Al-Maududi. Abu Ala Al-Maududi ini, dia satu tokoh yang kontroversi. Ada pro and cons, ada pujian dan ada kritikan kepada beliau, Abu Ala Al-Maududi. Kita ambil part yang bagus. Dalam tulisan Abu Ala Al-Maududi, dia menyebutkan tentang kelangsungan generasi dakwah, iaitu seorang bapa yang tidak dapat mencapai cita-cita pada zaman dia, dia mewariskan cita-cita itu kepada generasi dia atau kepada anak dia supaya meneruskan. Seperti yang berlaku kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi berjaya menawan Baitul Maqdis daripada tangan tentera Salibiyah, yang mana usaha Salahuddin Al-Ayyubi ini tidak dimulakan olehnya. Orang yang bertanggungjawab memulakan ekspedisi atau operasi untuk menawan Baitul Maqdis atau merintis jalan ke arah itu tidak lain tidak bukan ialah sultan atau pembesar kerajaan Abbasiyah yang bernama Nuruddin Az-Zangi. Nuruddin Az-Zangi lah orang yang bertanggungjawab untuk buka laluan merintis kepada kejayaan Salahuddin Al-Ayyubi. Maka setiap tokoh-tokoh yang berjaya ini, dia tak terus muncul daripada langit. Sebaliknya, mereka dididik, mereka dibangkitkan, mereka dibangunkan, mereka dibiayai atau mereka disemak oleh orang-orang yang hebat. Mereka inilah hero-hero sebenar di balik layar. Orang panggil apa? Unsung hero. Hero-hero yang tak dikenali. Kita cuma kenal Salahuddin Al-Ayyubi. Tetapi Salahuddin Al-Ayyubi cuma mewarisi jawatan, mewarisi kemudahan yang telah dirintis oleh pakciknya, Nuruddin Az-Zangi, yang memelihara dan membesarkan dia. Jasa Salahuddin Al-Ayyubi sebenarnya adalah datang daripada Nuruddin Az-Zangi. Begitu juga Umar bin Abdul Aziz. Apabila kita melihat di dalam sejarah, kita memuji khalifah yang adil, Umar bin Abdul Aziz, kerana menjadi khalifah yang adil. Namun tahukah kita, Umar bin Abdul Aziz kalau ikut salah silah kekeluargaan kerajaan Umayyah, dia tidak layak untuk jadi khalifah. Dia cuma menantu khalifah. Dia bernikah dengan Fatimah, anak kepada Marwan. Dia cuma menikah dengan Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan. Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan adalah puteri bajau, puteri khalifah. Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang disebut adil, khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia menikah dengan puteri Abdul Malik bin Marwan yang bernama Fatimah. Tetapi Fatimah ini cuma puteri raja, dia cuma menantu. Jawatan khalifah diwariskan daripada kematian Abdul Malik bin Marwan, mewariskan jawatan itu kepada Sulaiman bin Abdul Malik. Maka selepas kematian Sulaiman bin Abdul Malik, orang yang sepatutnya menjadi raja, menjadi khalifah, ialah Yazid bin Sulaiman. Yazid bin Sulaiman bin Abdul Malik. Tetapi Sulaiman bin Abdul Malik lah orang yang berjasa mengubah sejarah Islam dengan melantik Umar bin Abdul Aziz, orang yang bukan ahli keluarganya, untuk menjadi khalifah. So, sebab itu disebut oleh Imam Ibnu Asakir di dalam kitab Tarikh Madinatul Dimasyik, bahawa kata Rajab bin Haywah, orang yang patut dipuji,
ketika manusia menyebut tentang Adnan Umar bin Abdul Aziz, orang yang patut dipuji dan didoakan ialah Sulaiman bin Abdul Malik. Dialah orang yang menghidupkan salat. Pada zaman khalifah sebelumnya, orang ramai sibuk dengan hiburan, orang ramai sibuk dengan kemewahan. Tetapi pada zaman Sulaiman bin Abdul Malik, dia menghidupkan kerajaan dengan salat. Dia mengarahkan orang ramai menghadiri masjid dan menggesa orang ramai bersolat berjamaah di masjid. Dan dia menunjukkan contoh dengan melakukan solat di masjid. Dan dia mengakhiri kehidupannya dengan melantik seorang pemimpin yang adil yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Itu kata Rajab bin Haywah di dalam ulasan bila orang memuji Umar bin Abdul Aziz. Dia kata yang patut dipuji sebenarnya tu Sulaiman bin Abdul Malik. Dia memulakan pemerintahan dia dengan solat, dia mengakhiri pemerintahan dia dengan mengangkat Umar bin Abdul Aziz. Di sebalik setiap tokoh-tokoh yang hebat, ada orang lain yang berkorban untuk menaik atau membina tokoh tersebut. Maka sebab itu kita sebut nombor 4. Bapa yang berjaya ialah bapa yang dapat mewariskan perjuangan dia pada anak-anaknya. Bapa yang dapat mewariskan perjuangan pada anak-anaknya. Walaupun dia tak mampu nak capai, tapi dia pastikan dia dicapai oleh anak-anaknya. Impian tersebut mengalir melalui keturunan yang diwariskan olehnya. Maka sebab itu kita sebut dalam sejarah banyak berlaku keajaiban, seperti pembinaan jabatan New York City ataupun jabatan dipanggil jabatan New Jersey, kan, jabatan yang menghubungkan antara Long Island, kan, Long Island tu, yang mana jabatan itu adalah jabatan yang bersejarah kerana ia melibatkan banyak kematian, kegagalan projek nak buat jabatan tu. Namun seorang arkitek dan seorang jurutera, dia terbunuh dalam membina jabatan itu dan cita-citanya diambil alih oleh anaknya yang menyambung usaha bapaknya mencipta jabatan tersebut. Dan anak dia pun mati, ya. Tapi anak dia berjaya siapkan dulu jabatan itu sebelum mati. Makna kata, ada kalanya seseorang bapak dia menyalurkan cita-citanya pada anak untuk menyempurnakan tugasan yang tak sempat disiapkan oleh si bapak. Begitulah dalam Islam, begitulah dalam sejarah. Tokoh-tokoh yang hebat, mereka tidak mati walaupun jasad mereka di mama bumi. Mereka mati hanya apabila idea dan impian mereka terkubur. Maka sebab itu kita sebut orang-orang yang mati namun idea dan ilmunya hidup bersama manusia. Dan ada orang yang mati yang masih hidup namun dia sudah dianggap mati oleh orang-orang yang hidup. Wallahu ta'ala. Jadi kita rasa cukup sekadar itu apa yang disebut di dalam perbahasan ini pada malam ini tentang ciri-ciri bapak yang ideal dan berjaya menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Saya buka kepada sesi perbincangan, soalan ataupun pendapat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Macam-macam yang ready juga. Kau ni ada sahabat-sahabat atau apa? Al-Fadhil Ustaz Nazari atau apa? Ustaz ada apa masa? Tidak. Ustaz Salam? Sudah. Ustaz Syahid ada tak? Oh, moga Allah berkati. Ada Ustaz Salam atau masa? Sahabat Ustaz Arif? Ada siapa nak memberikan pendapat? Pakcik-pakcik? Cipat? Tidak. Ya, sila. Penghasilan? Ya. Baik. Bukan tak berikut. Jangan. Saya tak kata tak berikut. Saya kata kebanyakan orang dia ingin menetapkan sesuatu yang tak ditetapkan oleh Allah. Itu maksud saya. Kebanyakan orang dia nak menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah. Dan dia nak menganggap bahawa yang itu yang terbaik. Maka itu adalah satu kesilapan. Kita tak ada tak ikut. Ada buku-buku yang bagus.
macam buku yang dikarang oleh para alim ulama tentang tuhfatul maulud dan sebagainya, maka itu tak ada masalah. Tuhfatul maulud ke maulud, ya, tuhfatul maulud kan, dia buku-buku yang baik-baik. Tetapi yang bermasalah ialah apabila buku-buku itu cuba mempengaruhi kita untuk mengatakan yang terbaik mesti macam ni. Contohnya ada satu buku saya baca, parenting cara Nabi, tak boleh marah budak. Dia kata Nabi tak pernah marah budak-budak. Siapa kata ada hadis Nabi marah? Ada hadis Nabi marah. Dia kata dalam hadis itu Nabi SAW tidak pernah menggunakan fizikal dalam menegur seseorang. Mana dia tahu? Ada hadis Nabi sepak orang. Hadis dalam budak, ada seorang lelaki dia berbaring menerak dalam masjid. Nabi sepak kaki dia. Nabi kata cara tidur begini adalah cara tidur ahli neraka. Nabi sepak kaki dalam masjid. Nabi sepak kot. Memang hadis tu kata Nabi sepak. So, fizikal tu kan. Maknanya, kita jangan mendakwa sesuatu yang tak betul. Itu sejak besar. Bukanlah kata salah, tak boleh nak ikut buku parenting. Tapi kebanyakan yang terlalu over dalam menulis. Maknanya dia kadang-kadang, dia merasakan seolah-olah yang itulah yang terbaik. Sedangkan tidak. Sedangkan kadang-kadang dia belum menemui riwayat-riwayat dan hadis yang sahih. Contohnya, berkenaan dengan ada satu orang, dia pendakwa dalam mendidik anak-anak, kita tidak boleh pakai rotan. Sedangkan ada hadis, walaupun hadis itu dianggap ta'if oleh sebagian muhadisin, berkenaan dengan gantunglah rotan di dalam rumah. Gantunglah rotan di dalam rumah supaya boleh dilihat oleh ahli keluarga. Hadis riwayat Abi Daud dan Ahmad. Walaupun ada ulama muta'ah dan hadis ini, tapi hadis ini dipakai oleh para ulama salaf bahawa rotan adalah sebahagian daripada perhiasan para bapak dan abang, perhiasan para bapak dalam mendidik anak-anak. Dan bahkan sahabat dalam riwayat yang sahih, sebagian sahabat-sahabat Nabi merotan anak-anak mereka, dan Umar memukul anak-anak mereka. Sebab Umar pukul anak-anak. Jadi bukanlah mengatakan bahawa tak boleh pukul. Pukul, sahabat-sahabat pun pukul. Cuma Nabi tidak memukul anaknya, yang itu betul. Kata Anas bin Malik, Nabi tidak pernah memarahi beliau. Nabi tidak pernah memarahi beliau dan bertanya kepada beliau, kenapa kau buat begini, kenapa kau buat begitu. Lima fa'alta, lima lam fa'al, lima lam af'al. Kenapa kau buat macam ni, kenapa kau tak buat. Nabi tak pernah tanya. Kata Anas bin Malik. Yang tu pun sebenarnya ia lebih berbawa maksud akhlak Nabi SAW. Dan para sahabat semuanya berusaha mengikuti akhlak Nabi SAW. Namun begitu, mereka memiliki kepelbagaian dalam keluarga. Dan Nabi pernah cubit telinga Anas bin Malik. Nabi solat satu malam, Anas bin Malik datang solat belakang Nabi. Nabi solat satu malam, Anas bin Malik berwuduk, dia solat belakang Nabi. Nabi pula, Nabi tarik telinga dia, Nabi tarik dia ke depan. Nabi pegang telinga dia, Nabi tarik dia ke depan. Nabi tarik telinga dia, bawa dia ke depan. Beri satu sah dengan Nabi SAW. Hadis ini menunjukkan syarat bahawa ada riwayat kadang-kadang Nabi pegang tarik tangan, kadang-kadang Nabi tarik telinga. Isunya ialah mengikut kesesuaian masing-masing dalam mendidik anak-anak. Maknanya setiap orang ada cara sendiri. Macam arwah pakcik saya, dia didik anak dia dengan menggunakan pelepah pokok nyok. Rumah dia ada pelepah pokok nyok banyak-banyak. Jadi dia ambil pelepah pokok nyok tu, dia kejar anak dia dengan pelepah tu. Anak dia pun lari keliling kampung. Dia pelasah dengan pelepah pokok nyok. Sekarang ni anak dia jadi guru cemerlang, orang yang berjaya dan sudut dunia insyaAllah, akhirat insyaAllah. Anak dia orang yang soleh, duduk di masjid selalu dan sebagainya. Ada orang dia duduk pukul anaknya. Sekarang ni anak dia duduk pusat selenti. Ada orang dia tak pernah pukul anak dia, sekarang anak dia jadi doktor. Ada orang dia tak pernah pukul anak dia, sekarang anak dia jadi peninggalan dadah. Dia sebenarnya kejayaan itu bergantung kepada sejauh mana dia ikut formula yang kita sebutkan tadi, iaitu mengutamakan agama, mengamalkan Islam dalam rumah tangga. Dia menunjukkan contoh dan kuduah. Dia menjadi imam dan pemimpin. Dia melaksanakan fungsi-fungsi tanggungjawab yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Maka dia jadilah bapak yang percaya. Walaupun dia tak buat begitu, tak buat begini, dia tidaklah begitu dan begini, seperti yang ditulis oleh banyak-banyak buku dan sebagainya. Ya, maksud saya. Ini
ini yang saya nak sebutkan. Sebab ramai orang cuba nak memahamkan kita dengan kefahaman yang salah. Supaya saya ingin daripada kursus tajuk kita pun seminar memperkasakan peranan bapa menurut Al-Quran. Kita nak memperkasakan orang lelaki. Kita tak mau orang lelaki jadi lemah. Macam mana kita nak berjuang untuk Islam? Kalau masalah rumah tangga, masalah isteri, kita tak dapat nak atasi. Maksud saya ialah, jangan sampai hal-hal rumah tangga membelenggui diri kita. Tentang maksud saya. Maksud saya macam ni. Macam mana kita nak pitawan Baitul Maqdis? Macam mana kita nak membela Islam, nak pergi berjihad di sana dan di sini? Kalau nak kahwin dua pun tak boleh. Faham maksud saya? Kalau nak kahwin dua pun tak boleh, macam mana nak membebaskan Baitul Maqdis? Tak, dia sampai Ustaz Alim. Ustaz Alim boleh? Tak boleh. Dia dah cekok pemula tu. Sabar. Tak, ini nak tunjuk contoh kan? Tak. Tak kahwin dua pun tak apa. Kahwin empat. Tak, ini nak tunjuk contoh kata, jangan sampai isteri tu jadi halangan untuk kita berjuang. Jangan sampai anak jadi halangan untuk kita nak berdakwah atau terlibat dalam gerakan Islam atau terlibat dalam perjuangan Islam. Maksudnya, kita tengok, jangan sampai jadi penghalang lah. Ya, Ustaz, ada tambahan. Teori tentang mendidik anak ni untuk makluman ustaz dan sahabat-sahabat yang terlalu banyak. Timur ada cara teori dia, barat ada cara teori dia, orang Indonesia ada cara teori mendidik anak. Semua masyarakat dia membawa atau mengemukakan masing-masing cara-cara mendidik anak. Namun tak ada satu pun yang lebih tepat. Kecuali sekadar kita kata setiap orang berhak mendidik anak mengikut keadaan masing-masing. Sebabnya begini, sebabnya ada orang mengungkapkan teori dari sudut psikologi. Dalam bidang psikologi dia sebut, dia kata umur kanak-kanak ketika dia mereka masih berikat masih kanak-kanak ni, toddler ni, sampai umur dia 9 tahun atau 7 tahun lah, dia berkata umur toddler tu, mereka ni kanak-kanak, mereka memiliki proses otak yang sangat aktif. Otak dia sangat aktif. Waktu tu dia akan serap segala informasi dan maklumat. Dia copycat segala-galanya. Maka waktu tu disarankan ibu bapa melazimi anak-anak. Duduk dengan anak-anak, mendidik anak-anak dan sebagainya. Kemudian disarankan pula pada umur kanak-kanak, umur 10, 9, 10, 11, 12 sehinggalah umur 13 tahun adalah waktu mereka mencari ikutan, idola, identiti diri, umur untuk kita dampingi mereka dan mengandu mereka. Manakala umur 15, 16, 17 adalah fasa rebellious. Mereka nak melawan, nak membentuk peribadi mereka. Mereka tidak lagi mau ikut orang. Mereka nak ikut diri sendiri, nak ada cita-cita sendiri dan sebagainya. Waktu itu kita perlu bersikap sebagai kawan, mentor dan memberikan sokongan kepada mereka. Biar mereka memilih dengan hidup sendiri. Ini adalah di antara kajian-kajian psikologi. Ada yang kata budak-budak ni masa kanak-kanak kita tak boleh tinggal dia. Kita kena duduk dengan dia supaya emosi dia tak terjejas. Tapi cuba lihat dalam sejarah. Nabi SAW dia menjadi yatim sejak dalam kandungan ibunya. Adakah itu mempengaruhi Nabi? Nabi SAW ketika baginda berusia 8 tahun, baginda tidak mampu disusukan oleh Aminah binti Wahab. Susunya tak cukup sebab Aminah sering jatuh sakit. Dan dia diserahkan kepada Bani Sa'diyah. Diserahkan kepada Bani Sa'ad. Kabilah Bani Sa'ad untuk disusukan. Dan orang yang mendapat keberkatan untuk menyusukan baginda SAW selepas Suwaibah ialah Halimatus Sa'diyah. Halimah daripada Bani Sa'ad. Halimah binti Bakar daripada Bani Sa'ad. Nabi disusukan oleh orang asing, bukan oleh mak kandungnya. Kalau ikut teori psikologi, salah alasan. Sebab susukan anak ni kena tengok muka kan.
Dan bila menyusukan budak, kena tengok muka budak tu, bagi ada connection kan, bagi ada psikologi ni, ikatan mak dengan anak. Nabi cik-cik lagi dah boleh susukan. Tapi nak menunjukkan tak, itu tidaklah menghalang Nabi menjadi seorang seperti yang kita kenal sebagai contoh teladan kepada semua manusia. Maknanya dia bukan mesti macam ni, kalau tidak mesti jadi macam ni. Dia mesti macam ni, kalau tidak mesti jadi macam ni. Dia tak semestinya. Sebab tu dalam Islam dia tak ada satu pun benda yang confirm. Sebab semuanya yang confirm cuma yang kita sebut sebagai apa yang Allah sebut dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang tu confirm, yang ni tak confirm. Imam Al-Bukhari sejak kecil tiba-tiba dilahirkan sebagai buta. Dia rajulul akmah, orang buta. Tetapi ketika umur dia 16 tahun, dia boleh melihat berkat daripada doa maknya. Begitu juga Imam Masruh bin Ajdah, nama pun Masruh. Dia masa kecil kena culik, umur dia tahu kena culik, umur 4 tahun jumpa semula dekat Mekah. Lalu diberi nama Masruh bin Ajdah. Kalau ikut tak ada jiran. Tapi nak, kalau ikut mesti emosi dia tak stabil, trauma lah pun kan. Sampai besar pun tak trauma. Tak trauma kan, nama pun Masruh, okey kan jadi imam ni. Maknanya dia tak. Dan kalau orang Melayu lah, orang Melayu kata anak-anak daripada keluarga poligami, anak-anak tu emosi terjejas, trauma, mak bapak dia nanti kahwin, ada banyak bini, dia ada banyak mak tiri dan sebagainya. Tuan-tuan, baca dalam sejarah sahabat-sahabat Nabi semua, mereka ada ramai mak tiri, tak ada masalah pun. Mereka bapak mereka tak balik rumah, dia pergi jihad sampai berbulan-bulan, tak ada masalah pun. Dia sebenarnya dia berbalik kepada cara seorang anak itu dibesarkan. Atas apa dia dibesarkan? Kalau dia dibesarkan atas Islam, maka dia tak ada masalah. Kalau dia dibesarkan atas budaya, maka itu yang timbul masalah. Saya berada di Yaman. Di Yaman, untuk maklumat tuan-tuan, siapa yang pernah pergi Yaman? Ustaz kita semua, kawan Pakcik Bohani, tak main? Tak main? Ustaz kita semua nama itu, dia duduk budak pun pergi Yaman. Di Yaman, sahabat-sahabat sekalian, budak lelaki boleh bawa kereta walau apa usia dia. Saya pernah naik dengan teksi dengan isteri saya. Tiba-tiba teksi kami kena hon. Pasal teksi kami ganggu jalan. Siapa yang hon? Ada lori. Lori besar ni hon kami. Sebab teksi tu dia makan jalan hon-hon, lori tu tak lepas. Driver teksi pun keluar tangan lah. So sabak. Daripada teksi, daripada lori tu dengar ada orang maki-maki. Suruh cepat, puan. Akhirnya teksi tu berjaya ke tepi. Driver lori tu pun jalan, keluar kepala. Budak kecil umur 10 tahun. Budak kecil 10 tahun bawa lori. Dekat Saudi, ada usia umur kan, orang kata. Ada kan? Yaman tak ada. Yaman tak ada. Yaman ni, asal boleh bawa kereta, bawa. Budak kecil 10 tahun bawa lori. Ha, keluar, oh. Yang kawan tu terkejut, anak lagi terkejut, saya lagi terkejut. 10 tahun bawa lori. Tanya orang-orang, 10 ke? Bawa lori, lori tu. Di sana, budak-budak kecil boleh bawa lori. So, jangan pelik lah kalau ada orang perempuan 8 tahun, 9 tahun kahwin dekat sana. Pergi bawa cerita budak perempuan kahwin umur 10 tahun dekat Yaman, main pergi jajah dekat Malaysia ni. Kesian kat dia. Ini jenayah terhadap orang perempuan. Jenayah apa yang budak 8 tahun dekat sana boleh jalan 2 km bawa ayah balik rumah dia. Budak umur 8 tahun boleh panjat bukit. Saya pernah pergi ke kawasan, satu kawasan dipanggil Syamlan dekat Yaman, satu kawasan-kawasan bukit, Bukit Syamlan. Dekat Syamlan ni bukit tinggi-tinggi tu kan. Dan nak naik bukit tu, tuan-tuan akan nampak ada makcik-pakcik ni umur, ya Allah, tanya umur berapa? 70, 80. Duk bongkok lah, pegang kayu, duk panjat bukit. Bukit tinggi tu, wah macam ni. Kita ni nak struggle, ketak lutut ni. Dia rasa lemah kat sini lah. Ni, kat pohon ni kan. Kan bila kita naik tangga, turun tangga lama-lama, kita rasa macam cekak kat sini kan. Kaki dah cekak ni. Makcik tu dah sengih-sengih dah naik. Duk sembang-sembang dah naik. Orang di sana dengan udara oksigen yang sikit,
Usah oksigen yang sikit. Lepas tu mereka pula duduk biasa pajak bukit, turun bukit dan sebagainya. Biasa pergi mereka. 80 pun boleh pajak bukit ni. Kita hak muda pun nak cekam, hau-hau nak pajak. So makna kata, setiap masyarakat tabiat tidak sama. Tidak sama. Maka sebab tu kita didik dengan cara yang kita mampu. Orang lain didik dengan cara yang mereka mampu. It was such thing as mesti seragam. Tak ada. Maka sebab tu yang terbaik dalam mendidik anak-anak, satu, ikut kemampuan kita. Ukur baju badan sendiri, ikut kemampuan kita. Yang kedua, kita didik anak kita untuk menjadi orang yang lebih baik daripada kita. Jadi lebih baik daripada kita. Dan yang ketiga, yang paling penting dalam pendidikan anak-anak, dalam membentuk dan membesarkan anak-anak, selalu berikan kepada mereka contoh idola untuk diikut, dikejar. Sebab itu para sahabat Nabi, mereka memberikan nama anak-anak mereka dengan nama orang-orang yang soleh. Sayyidina Umar, dia bagi 3 orang anak dia dengan nama Abdul Rahman. Abdul Rahman 1, Abdul Rahman 2, Abdul Rahman 3. 3 orang anak dia bagi nama Abdul Rahman. Pasal apa? Pasal hadis Nabi sebut sebagai nama yang Allah suka, Abdul Rahman dan Abdullah. 2 orang anak Umar bagi nama Abdullah. Dan sahabat-sahabat yang lain tidak kurang. Anas bin Malik, sahabat Nabi yang meninggal dunia pada tahun 93 Hijrah, Anas bin Malik, dia digelar dengan nama Abu Hamzah. Pasal apa gelaran dia Abu Hamzah? Sebab dia ada anak sulung nama Hamzah. Kebanyakan sahabat Nabi bagi nama anak-anak mereka dengan nama sahabat-sahabat, supaya anak mereka ikut jejak langkah sahabat. Contoh Abdullah bin Umar bagi nama anak dia Bilal. Dia bagi anak dia nama Bilal supaya anak dia ikut jejak langkah Bilal. Anas bin Malik, dia bagi anak dia yang sulung nama Hamzah supaya ikut jejak langkah Hamzah bin Abdul Muttalib. Dan begitulah sahabat-sahabat Nabi yang lain. Abdul Rahman bin Auf ada anak sulung, anak dia pun nama Bilal. Dia bagi nama anak dia Bilal. Di semua sahabat-sahabat Nabi bagi anak nama yang baik supaya follow teladan sahabat-sahabat tersebut. Dan disebut oleh Sayyidina Umar, suatu hari ketika dia duduk dalam rumah bersama-sama dengan beberapa orang sahabat, dia kata, "Tamannu," dia kata, "apa yang kamu impikan?" Maka kata sahabat-sahabat yang lain, "Atamanna law anna hazihi dar mamlu'atu zahaban." Kata sebagian sahabat yang duduk dengan Sayyidina Umar, aku berhasrat, aku bermimpi kalau boleh rumah ni penuh dengan mah untuk aku nafkahkan di jalan Allah. Lalu Sayyidina Umar kata, "Tamannu, bercita-citalah kamu, berhasratlah kamu. Cuba bagi tahu apa impian kamu." Maka kata sahabat yang lain, "Aku berharap kalau rumah ni penuh dengan bilal." Yang seorang lagi kata, "Aku berharap kalau rumah ni penuh dengan zamrud, dengan mutiara dan sebagainya." Bila orang tanya Sayyidina Umar, "Apakah yang kau harap?" Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "At-tamanna," dia kata, "aku berharap law annaha mamlu'atun rijalan mislu Abi Ubaidah bin Jarrah wa Mu'az bin Jabal wa Salim maula Abi Huzaifah wa Huzaifah bin Yaman." Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, "Aku berharap dan bercita-cita kalaulah boleh rumah ni dipenuhi dengan pemuda-pemuda seperti Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Mu'az bin Jabal, Salim maula Abi Huzaifah dan Huzaifah bin Yaman, agar aku dapat menggunakan mereka di jalan Islam." Hadis riwayat Al-Hakim di dalam Mustadrak. Maksudnya Umar, satu hari dia suruh sahabat-sahabat Nabi, orang-orang yang ada dalam rumah dia, berimpikan sesuatu. Semua pakai tu harap nak duit. Umar dia tak mahu duit, dia nak pemuda-pemuda yang hebat macam ni ada dalam zamannya untuk dia gunakan mereka di jalan Allah. Malamnya semuanya sudah terkorban. Mu'az bin Jabal meninggal dunia pada tahun 18 Hijrah akibat daripada penyakit ta'un. Huzaifah bin Yaman meninggal dunia akibat penyakit ta'un. Huzaifah bin Yaman, nama dia Huzaifah bin Husain. Dia bukan Yaman, Yaman tu nama datuk dia. Itu kunyah, nah, kunyah. Kena buka dalam kitab Al-Asma' wal-Kunah. Mana dia? Dia Huzaifah bin Husain. Husain tu bapak dia,
apa nama Husain ni, dia orang Mekah tapi pilari duduk Madinah. Huzaifah bin Al-Yaman, gelaran yang masyhur. Semua ni tokoh-tokoh hebat. Huzaifah bin Al-Yaman, Salim Maula Abi Huzaifah, Mu'az bin Jabal, orang yang diangkat oleh Nabi sebagai utusan ke Yaman. Dan Nabi kata orang yang paling alim di kalangan umat baginda tentang halal dan haram, orang yang adalah Mu'az bin Jabal. Dan semua ni sahabat-sahabat Nabi, mereka orang yang hebat. Mu'az bin Jabal pernah diuji oleh Sayyidina Umar. Umar mengirimkan kepada Mu'az bin Jabal 1,000 dinar. Dan apabila duit itu dapat ke tangan Mu'az bin Jabal, dia suruh isteri dia akhirkan semua duit itu kepada penduduk-penduduk di tempat dia berada, di Syam. Maka kata isteri dia, bukankah kita sendiri orang yang paling susah di tempat ini? Maka kata Mu'az, ambillah tidak lebih dari 2 dinar. Maka isteri dia ambil 2 dinar, lagi baki 9,998 dinar diagihkan kepada orang ini. Ambil 2 dinar. Maka duit yang sama diberikan 1,000 dinar kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Lalu dia menghabiskan semua yang diberi kepada orang lain. Maka ditanya oleh Umar, bila mana Umar nak masuk rumah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dia tutup, tak lagi masuk. Kata Umar, izinkan aku masuk rumah kamu. Kata Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, wahai Amirul Mu'minin, kalau masuk orang mesti menangis. Umar nak masuk juga. Bila Umar masuk, Umar menangis. Orang yang diangkat sebagai gubernur, sebagai pemimpin tentera Islam menggantikan Khalid bin Al-Walid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, panglima tentera Islam, bila dimasuk dalam rumah dia, Umar hanya mendapati ada sebilah pedang, ada satu baju besi, ada apa nama tu, perisai, ada perisai, dan ada satu bekas, satu gerbah, satu bekas isi air, dan ada satu kain yang diperbuat daripada kulit. Dalam rumah dia tak ada apa, kosong. Maka kata Umar, apakah ini wahai Abu Ubaidah? Maka jawab Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, inilah yang dapat membawa aku ke akhirat. Maka menang Sayyidina Umar. Jadi apa yang kita lihat ialah para sahabat Nabi belum melumpuh, bukan saja untuk dunia, tetapi meninggalkan yang terbaik kepada anak-anak mereka jalan hidup yang boleh dibanggakan dan boleh diikuti. Jadi muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya rasa kita cukup sekadar itu. Kita rehat dulu sekejap lah. Kita tolong balik ke macam mana? Kalau ikutkan dalam jadual ni, kita ada tajuk cabaran dan dugaan seorang bapa. Tapi kita pun dah tackle dah tajuk ni tadi kan. Kita dah tackle cabaran dan dugaan seorang bapa. Cuma kalau kita nak bincang pun satu dua, saya ada bagi contoh kat sahabat-sahabat ni, buku ni. Ini wasaya al-aba, wasaya al-aba lil-abna, wasiat bapa-bapa kepada anak-anak. Siapa dapat? Dapat semua ni. Ini adalah buku atau tulisan yang dihasilkan oleh Syekh Muhammad Syakir rahimahullah. Anak dia Ahmad Muhammad Syakir, jangan salah faham lah. Anak dia yang mentahkik kitab hadis Musnad Ahmad, Ahmad Syakir kan? Syekh Ahmad Syakir yang mentahkik Musnad Ahmad tu, itu anak dia, bukan dia. Dia bapa kepada Ahmad Syakir yang mentahkik kitab Musnad Ahmad. Ini pun satu kisah lagi. Dia karang buku ni anak untuk anak-anak dia. Anak dia jadi muhaddis yang terkenal, Syekh Muhammad Syakir, seorang alim yang meninggal dunia pada tahun 1358 Hijrah. Dan dia salah seorang ketua ulama Iskandariah di Mesir, ulama Al-Azhar. Dan dia meninggal dunia, kemudian anak dia mewarisi jejak langkah dia menjadi alim dalam hadis, Syekh Ahmad Syakir. Dia Ahmad Muhammad Syakir, Ahmad Muhammad Syakir, bapak dia Syekh Muhammad Syakir, yang mengarang kitab ini, Wasaya Al-Abad Lil-Abna, Audurus Al-Awliya Fi Akhlak Al-Murdiyah, pada membicarakan pelajaran awal tentang akhlak yang terpuji. Sahabat-sahabat boleh baca biografi Syekh Muhammad Syakir
bagaimana pengalamannya di dalam ilmu, kemudian kata aluan oleh dia sendiri sebagaimana ditulis untuk menjadi paduan kepada penuntut ilmu yang mengandungi pelajaran akhlak yang perlu ada di dalam memulakan kehidupan. Kemudian dia bagi pelajaran satu, At-Darsul Al-Awwal, Nasihat Al-Ustaz Lil-Tilmizi, nasihat seorang ustaz kepada muridnya. Tuan-tuan boleh baca. Dia menasihati dalam konteks kedudukan yang seorang bapa, apa nak pesan kat dia. Jadi buku ni sangat menarik. Kenapa? Kita dapat sebarkan atau sampaikan kepada anak-anak, ia sangat bermanfaat bagi anak-anak, untuk anak-anak berbentuk kepribadian. Ini tak lengkap ni, sebab tadi saya tak boleh nak download dalam Pinterest. Ini baru sampai pelajaran yang ke-8 atau ke-7. Pelajaran ke-8. Dan ada banyak lagi 11 pelajaran lagi, 20 lebih. Pelajaran ke-8, ada lagi banyak lagi pelajaran yang lain. Nanti saya akan topakkan pergi dekat Ustaz Ali. Tapi sampai ke-8 ni pun dah cukup bermanfaat kalau sahabat-sahabat baca. Nasihat-nasihat tentang apa yang patut dibuat, apa yang patut dari sudut akhlak dan tingkah laku, yang mana Syekh Muhammad Syakir cover every aspect, every sikap tingkah laku, cara nak berjalan, cara nak duduk di tengah jalan, cara nak mengaji, cara nak menuntut ilmu, cara yang duduk. Cukup baik kalau kita dapat manfaatkan nasihat-nasihat di dalamnya yang nampak. Ada persoalan sahabat-sahabat atau pandangan atau tokoh tambah? Sebenarnya cadangan kita saya malam ni, kita nak buat lepak-lepak santai ni Ustaz Ali. Kita nak lepak kat kedai makan ke kat mana ya. Orang lain lepak-lepak pasal rokok lah, kita lepak-lepak pasal buat nyamuk lah. Lepas tu kita nak sembang masalah apa nama untuk sahabat-sahabat kita. Kita nak bincang tiga benda yang serius. Yang pertama kita nak bincang tentang apa yang menghalang kita daripada berpoligami. Itu memang tajuk yang saya nak sentuh. Apa yang menghalang kita daripada poligami? Ini sebab apa sahabat-sahabat? Saya tak faham, saya nak sahabat-sahabat jelas. Poligami ni, dia sebenarnya adalah asas nikah. Satu orang bertanya kepada Syekh bin Bas tentang poligami. Syekh bin Bas menyebut, ditanya kamu, ditanya budak yang tanya dia soal, anak murid yang tanya dia, Syekh yang tanya dia tu. Dia tanya kepada Syekh tu, dia kata, kamu ni berapa orang isteri? Maka jawab Syekh tu sebut, anak muwahid ya Syekh. Seorang pelajar tu dia kata kat Syekh bebas, aku ni muwahid, aku ni cuma ada seorang isteri. Muwahid lah, konon-kononnya aku ni ahli tauhid lah. Ahli tauhid kan satu kan, eh? Anak muwahid, aku ni orang yang bertauhid, satu kan, Isa. Maka kata Syekh bebas, itu adalah tauhid orang-orang yang nah, jadi bukan saya kata Syekh bin Bas kita. Pakai tu tuan. Bukan kata tuan, tuan yang dia punya mampu dia. Nak sebut kata bahawa maksud kata, dan maksud kata perpoligami memang banyak masalah. Tapi isteri seorang pun masalah juga. Dan bukan tujuan saya nak suruh pakcik-pakcik ni tak pasal-pasal fikir lagi, bukan. Saya nak panahkan sahabat-sahabat muda ni supaya jangan beku, jangan beku. Tak, ada orang tanya saya, Ustaz, tak ada penyakit, berapa nak pergi cari penyakit? Betul, poligami tanpa sebab memang cari penyakit. Tetapi itulah yang memperkasakan seorang lelaki, supaya orang lelaki jangan kecewa dia dicinta, jangan lemah dan keluar air mata kerana wanita. Itu tak sepatutnya bagi seorang lelaki. Bagi seorang lelaki tak sepatutnya macam tu. Dia kena mengatasi kebiasaan norma-norma orang biasa. Dia kena menjadi seorang rijal. Seorang rijal ni, seorang perempuan tak nak dia, cari orang lain. Tak nak dia, cari orang lain. Tak nak dia, cari orang lain. Serina Umar ditolak pindahkan dia sebanyak 6 kali. Orang tak mahu dekat Serina Umar. Sehingga kan Serina Umar meminang adik perempuan Aisyah. Pindah adik perempuan Aisyah, Ummul Kulsum binti Abu Bakar. Tetapi Ummu Kulsum binti Abu Bakar, walaupun dipujuk oleh Aisyah, Aisyah pujuk, hang kahwinlah dengan Umar ni, tengah tak mau dengan Umar pun. Ummu Kulsum kata, aku tak mau kaya, aku tak sayang. Dia tak mau dekat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni tolak pinangan dia oleh ramai orang.
sebab dia terkenal sebagai lelaki yang bengis dan kasar. Namun itu tidak mematahkan semangat dia, dia seorang lelaki hebat. Dia tetap dapat kahwin dua orang perempuan, dapat kahwin dua, still dapat kahwin dua lah. So sahabat-sahabat yang dia kasi sekalian, makna kata jangan putus asa. Akhirnya Umar meminang anak Sayyidina Ali bin Abi Talib yang bernama Ummu Kulsum juga, Ummu Kulsum binti Ali. Jadi muslimin dan muslimat, rahimakum Allah, jangan jadi lemah sebab wanita. Sebab zaman sekarang feminis, orang perempuan sudah merosakkan dunia disebabkan orang perempuan menguasai politik, siasat, masyarakat. Mereka membentuk dasar, mereka menguasai sekolah-sekolah. Dalam sekolah, yang buat peraturan orang perempuan. Dalam keluarga, yang buat peraturan orang perempuan. Laki ikut saja, haa yalah, jadi pagu. Dalam negara, dalam negeri, laki perempuan yang buat peraturan. Maka dia menjadi berdasarkan emosi dan perasaan. Dia jadi lingkup, sehingga kebenaran dan kebaikan tunggung terbalik. Sebab itu kita tak mau. Kita nak kembalikan keperkasaan orang-orang lelaki. Lelaki kena memimpin, biar dia datang daripada kelakian, bukan daripada kewanitaan ke perempuan. Sahabat-sahabat yang dikasih sekalian, takkan boleh berjihad, takkan boleh berjuang orang yang hatinya tunduk kepada perempuan. Dan Islam bukan agama yang dayus. Dan cukuplah hentikan benda-benda palsu yang disandarkan kepada Islam. Contohnya ada orang kata Sayyidina Umar pun kena beletiak dengan isteri lah, kan? Ya, benar-benar. Sedangkan Sayyidina Umar dilenteri oleh isteri. Riwayat itu tak sahih, riwayat itu palsu. Riwayat yang sahih, isteri Sayyidina Umar pernah angkat suara sikit daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sudah menegur isteri dia dan meninggikan suara kepada isteri dia. Dan dia berkata kepada isteri, kisah dalam Bukhari, Sayyidina Umar berkata kepada isteri dia, kenapa kamu berani angkat suara dengan aku? Isteri dia jawab, kenapa kau nak marah sedangkan isteri Nabi angkat suara dekat Nabi? Maka jawab Umar, rugilah orang yang berbuat demikian, rugilah orang yang berbuat demikian. Maka Umar berjumpa dengan isteri Nabi, tak ada temukan anak dia, iaitu Hafsah binti Umar. Dia tanya Hafsah, siapa yang menang dekat Nabi? Siapa yang tinggi suara dengan Nabi? Maka temukanlah rahsia kisah Aisyah dengan Hafsah memboikot Nabi SAW. Dan Umar hampir memukul Hafsah kerana hal tersebut. Dan Umar memberi peringatan kepada Hafsah, jangan sekali-kali engkau bersaing dengan badumu, iaitu Aisyah. Dia anak orang yang lebih dicintai oleh Nabi daripada aku. Ni Umar mana dia ni? Umar bagi isyarat dekat Hafsah, bagi warning dekat anak perempuan dia, hang jangan duk buat sakitkan hati Nabi, duk berebut kasih sayang dengan Aisyah. Aisyah tu anak Abu Bakar. Nabi lebih sayang Abu Bakar dari Nabi sayang kat aku. Ha, Sayyidina Umar buat, dia kata hang jangan duk buat naya. Umar pergi marah Hafsah, sekiranya dia pernah meninggikan suara kepada Nabi SAW. Jangan tentu, jangan kita hidup dalam zaman isteri lebih tinggi suara dekat lelaki. Tetapi itulah yang terjadi dalam masyarakat kita. Hal ini akibat kerana kelemahan kita sendiri. Untuk kita nak berbagi benar ini. Ada persoalan? Tuan nak pergi habis cepat, tanya soalan. Tanya soalan habis, ya? Ada persoalan? Izzat tak payah tanya orang. Kahwin pun belum ni. Ada persoalan? Okey, kalau tak ada soalan, saya nak bagi apa nama, bagi kata-kata inilah, kata pesanan terakhir untuk malam ni untuk sahabat-sahabat yang sudah beristeri. Allah memang suruh kita layak baik-baik isteri. Nabi suruh kita menjaga isteri. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, khairukum man qala li ahli, sebab baik kamu orang yang paling baik kepada ahli keluarganya. Namun tindakan Nabi itu bukan bermaksud suruh kita pergi takut bini, suruh kita pergi ikut isteri. Sahabat, saya tahu apa yang sahabat takut. Sahabat takut perceraian. Saya pernah bercerai 3 kali. Bukan tak bangga dengan perceraian, tapi nak beritahu kepada sahabat-sahabat, ia bukan penamat segala-galanya. It's not ending of everything. Sahabat takut bercerai, sahabat takut bermasalah rumah tangga, sahabat takut anak tak ada siapa nak jaga. Tapi tidakkah sahabat yakin pada Allah? Dengan syarat bukan sahabat di pihak yang salah. Yang itu yang penting. Selagi mana sahabat di jalan kebenaran, selagi mana sahabat
tetap di atas jalan Allah. Bukan masuk surga dan selama benda yang diuji oleh Allah jangan bercerai, walaupun hadis itu tidak sahih. Tetapi umum para ulama beramal dengan hadis tersebut, iaitu Islam tidak menggalakkan perceraian. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, boleh jadi kamu tidak suka pada sebahagian daripada perempuan, kamu akan suka pada sifatnya yang lain. Boleh jadi kamu benci pada sebahagian benda yang terdapat pada wanita, kamu akan suka pula pada bahagian yang lain. Allah tak suka perceraian. Tapi nak sebut kata, bukan suka perceraian, jangan takut. Orang perempuan ni memang dia kalau sebut cerai aku tu mulut dia. Sebab dia adalah orang-orang yang mudah dihasut oleh syaitan. Syaitan duk mainkan orang perempuan. Sebab tu disebut oleh Imam Ibn Jauzi dalam kitab Talbis Ibni, syaitan bila dia tak boleh nak buat maksiat, dia akan letak daripada jalan orang perempuan. Dia punya jalan last syaitan, last result bagi syaitan, dia akan hasut daripada milki balik mar'ah, daripada arah perempuan. Dia akan goda kita daripada perempuan. Sebab tu kita kena tough. Jadi orang tanya saya, ustaz, macam mana dengan isteri saya, ustaz? Dia duduk kacau saya, dia duduk minta cerai. Ada sahabat saya, dia memang kena ujian di atasnya. Daripada rumah, buka petaih, ada nota ceraikan saya. Dia masuk toilet, buka toilet pun, ada tulis ceraikan saya. Ya Allah, bini yang buat resiko tu, stres dengan ustaz saya. Sebab apa? Sebab dia berpoligami. Isteri dia nak minta dia cerai. Masuk buka petai, ceraikan saya. Buka toilet pun, ceraikan saya. Semualah ceraikan saya, ceraikan saya. Dekat isteri dia sampai dia sampai dia. Saya kata kat dia, orang lelaki, bila jadi suami, benda yang paling-paling dikenal jaga apa dia? Mulut. Mulut ni, kerana mulut badan binasa. Jangan mudah-mudah melafazkan cerai. Kawai iman, letak iman pada mulut. Diamlah. Kalau kita diam, tak ada apa. Kita diam, tak ada apa. Sebab tu orang kata, dia ni, orang lelaki ni, dia kena boleh berumah di tepi pantai. Kena anggap rumah, dia tetap tersadai kat situ. Boleh berumah di pantai sebab dia anggap rumah pun dia tersadai kat situ. Dia tak dapat mengubah dia. Jadilah seperti bukit yang teguh dengan pendirian dia. Ini yang takut. Lama-lama perempuan ni dia akan ikut. Tapi masalah dia kat zaman sekarang ni, perempuan dia akan rosak sebab pengaruh rakan sebaya. PRS, perosak rakan sebaya. Hak tu yang perosakkan dia. Hak dia bagi idea macam-macam. Dia pun kaya dia, kena buat macam ni kat lelaki lah. Kena buat macam ni kat lelaki lah. Lelaki aku buat macam ni. Antara buat macam tu kat lelaki lah. Ini orang perempuan. Sebab itu dah dia berusaha. Sebab itu kita kena jaga orang lain. Wallahu ta'ala. Subhanakallah wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.